Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menyisihkan, meluangkan waktu dalam rangka mengikuti kajian kitab fikih Safinatun Najah. Dan semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak video ini, dan mudah-mudahan kita langsung amalkan ke dalam ibadah kita, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf apabila dari segi baca kitabnya banyak kekurangan, dari segi i'rabnya, logatnya ataupun penjelasannya dari Al-Fakir kurang bagus, kurang benar, mohon maaf yang seluas-luasnya. Yang salah dari Al-Fakir pribadi, yang benar hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang memasuki tentang fasol fardu-fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudut tayamumi khamsatun. Utawi iki iku siji pasol. Furudut tayamumi utawi piro-piro paradune tayamum khamsatun iku lima. Al-awwalu utawi kang kaping awal naqlut turabi iku mindah debu. Asani langkang kaping do aniatu iku niat. Asalisu utawi kang kaping telu mashul waji iku musab wajah. Arrobiu utawi kang kaping papat mashul yadaini ilal mirpakoeni iku musab tangan loro tumeka maring sikut loro. Al-Qamisu utawi kang kaping lima at-tartibu iku tartib bainal mashataini ing dalam diantarane rong usapa. Itulah lima fardu wudu. Yang pertama memindahkan tanah itu ke anggota tayamum, anggota badan yang bakal diusap. Yang kedua niat. Yang ketiga mengusap wajah. Yang keempat mengusap tangan sampai sikut, dan yang kelima tertib di antara kedua usapan. Insyaallah Al-Fakir praktekan. Jadi tentang tayamum, memang kita ketahui tayamum itu tidak serta merta bisa mengangkat hadas. Makanya niatnya aku niat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu kepada Allah Ta'ala. Tidak serta-merta bisa mengangkat hadas. Adapun tayamum kita ketahui adalah alat dasarnya harus ada tanah atau debu. Jadi begini, misalkan ini debu. Ini debu. Tangan kita letakkan di debu. Jadi begini. Kita angkat. Apabila memang debu terlalu tebal, bisa kita pukulin begini atau bisa ditiupkan. Jadi jangan terlalu tebal. Nah, ini udah niat, sudah pasang niat, aku niat tayamum ya, dalam hati tapi ya. Aku niat tayamum untuk dibolehkannya sholat. Ya, fardu kenal. Batin jari ke sini. Nah, anggota wajah yang harus diusap. Jadi itu cara mengusap wajah. Nah, untuk mengusap tangan, kembali letakkan tangan, tapi jangan di tempat yang tadi. Ya, karena khawatir mustakmal ya, itu debunya sudah dipakai. Sini. Terus usap, caranya begini, di tangan kanan, disilang, silang begini. Jadi yang digunakan batin jari dari ujung sampai lekuk sini,
Lapak tangan jangan dulu digunakan. Itu bukan buat usap yang bagian tangan yang ini. Jadi posisinya begini, sila. Ya. Diusap, terus dipegang begini, agak dipegang ya posisinya tuh. Pegang. Nah, pas lakukan sini, diputar. Dan jempol ketemu jempol, jangan sampai ke telapak tangan, ada telapak tangan ada debu buat tangan kiri, sama tangan kiri pun begini, tuh, diputar pas lakukannya, ya, diusapin, terus jempol ketemu jempol, tuh. Begitu, jadi itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat orang pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.